Alhamdulillah kita sampai di camp, sudah membangun tenda. Sampai di camp itu, ini belum sampai puncak lah. Iya, di bawah puncak. Tadi sampainya jam 8. Nah, kita bangun camp, kita masak juga. Ya, masak nasi. Nasinya hangin. Nasi hangin. Sama Bang Alek. Itu di dalam ada sholat juga, sholat isya di jam dengan maghrib tadi, karena nggak sempat maghribnya di perjalanan. Dan minta maaf tadi nggak sempat merekam. Jadi sebelum di camp di bawah puncak itu terjal sekali, luar biasa. Jadi gak ada sempat untuk merekam. Dan tadi maghrib ya, maghrib tadi. Jadi tadi maghrib kita di perjalanan, luar biasa. Ini udara dingin. Jadi persiapan tidur aja kita. Insya Allah kita akan lanjutkan ke puncak besok pagi jam 4 lah, ya jam 4 atau setelah subuh. Setelah sholat subuh kita akan lanjutkan ke puncak, karena menurut informasi dari kawan puncak tinggal kurang lebih 20-30 menit. Hi bos, jam berapa? Jam 6. Setengah 6 tadi kita bangun. Agak kesiangan sih, padahal kita masih belum sampai puncak. Entah apa kita mau meneruskan ke puncak atau tidak. Bagus, awan dingin. Matahari belum muncul. Menunggu beberapa kawan sholat. Dia juga sudah habis sholat. Gunung Hauk, keren. Oke, kita siap-siap untuk melanjutkan ke puncak, bos. Sebentar lagi sudah mau sunrise. Jadi tadi malam jam berapa? Jam 2:30 ya? Jam 1:30. Ada kawan, ada kawan dari daerah Tanta juga ikut berkemah dan mendirikan camp di sini. Mereka perjalanan malam. Kalau kita kan perjalanannya kemarin siang sampai malam. Kita lanjutkan ke atas, ke puncak. Oke, di situ nih. Wah, mantap. Yo, 1, 2. Kita naik yuk sebelum mana? Sebelum apa? Oke, jadi menuju puncak lumayan ekstrim. Sebelah kanan jurang, ya sebelah kanan jurang. Jalan mana ini kita? Sebelah kiri juga. Kelihatan sudah jalannya. Itu puncaknya. Kita akan ke sana. Dan ini jurang, bos, sebelah kanan. Ini jurang. Oke, kita menuju ke sana. Yuk, puncaknya. Ya, turun. Kemudian sedikit lagi tuh dilihat treknya, guys. Dan puncak tuh. Kabut-kabutnya enak, keren. Oke. Ini detik-detik mencapai puncak. Berapa langkah lagi? Biar video di atas. Lari ke selari ya. Masya Allah. Yo, pegang. Awalnya ke tempat Rizky. Wih, 1325 mdpl. Puncak tertinggi kedua di Kalsel. Lari. Kameramennya mati lagi, lari. Jangan. Ayo, kita.
Oke, sip. Rek, rek. Duduk aja di sebelah Ustaz Tobi itu. Ya, aman aja di situ. Rizky, nutupi Ustaz Muhammad. Ya. Lanjutkan perjalanan turun ke base camp kita tadi. Ya, ada kemarin yang tidak sempat terekam. Ini guys, sebelum puncak. Jadi lumayan jalannya. Naik sampai berpegangan tanah. Sebentar lagi kita akan menemuinya. Tuh turunnya, lihat guys. Turun ke bawahnya. Ya. Naik lagi ya.